Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. Ramalan bintang, bulanan tanda zodiak Taurus untuk bulan April tahun 2019. Selamat ulang tahun. Pada tanggal 20, matahari akan masuk ke dalam tanda Anda, dalam aspek yang baik dengan sebagian besar langit. Mars di Gemini sepanjang bulan akan mendorong Anda untuk memeriksa peluang yang terbuka bagi Anda dan untuk menggunakan imajinasi Anda. Planet ini juga akan mendorong kita untuk bertukar dan berdiskusi, memperbaiki kondisi. Untuk semua, jika Anda bisa cukup fleksibel untuk memanfaatkan kesempatan ini, kolaborasi yang bermanfaat bisa muncul. Namun, pada tanggal 11, Jupiter yang bergerak mundur akan mengubah masa depan Anda dari segi materi, memaksa Anda, sampai tingkat tertentu, untuk menyingkirkan ambisi keuangan Anda dan mencari kepuasan spiritual atau intelektual. Mulai tanggal 20, Venus di Pisces akan membangkitkan sensualitas Anda, yang akan menemukan banyak sekali kesempatan untuk mengekspresikan dirinya melalui hubungan Anda yang kuat, halus, dan tak terucap. Anda akan memiliki waktu tersisa 3 minggu untuk menyatakan cintamu dan memperkuat kemajuan yang telah Anda lakukan dengan berbagi momen-momen indah dengan kekasih Anda. Sepanjang bulan, Merkurius, kemudian Venus, akan memasuki Aries, menambahkan energi dan animasi yang lebih besar ke dalam hidup Anda. Pada tanggal 19, bulan Purnama tampak sangat gelisah. Cinta pada umumnya, cintamu akan terbagi antara gairah dan kesalahpahaman. Tidak ada yang akan cukup jelas, namun dengan kelembutan dan toleransi, Anda harus terlepas dari semuanya, bisa maju beberapa langkah ke depan. Gunakan kualitas terbaik Anda di awal bulan sebelum mereka berubah begitu kita memasuki Aries. Saran dari ramalan harian, tunggu sampai hari ulang tahun Anda untuk membuat hubungan Anda resmi atau untuk melakukan komitmen pada seseorang. Kegelisahan dan kebingungan yang akan memerintah pada awal bulan bisa mengakibatkan kesalahan dan kesalahpahaman. Tantangan bagi Anda adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ritme yang akan terlihat sepanjang bulan semi ini. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.